pagi. Tribuners. Jadi saat ini saya berada di Pasar Hewan Terpadu Kabupaten Tulungagung. Nah, ini petugas kesehatan hewan sedang memeriksa hewan korban ya, calon hewan korban di Pasar Hewan Terpadu Tulungagung ini. Ini suasana di bagian kios kambing ya, penjualan kambing. Jadi petugas sudah memeriksa yang di sapi. Ini kalau kambing itu di Pasar Hewan Terpadu Tulungagung ada di bagian belakang. Di bagian belakang sendiri, paling selatan itu mepet dengan tembok selatan yang berhadapan langsung dengan sawah. Nah, sementara yang untuk sapi itu ada di tengah, ada di belakangnya aula. Nah, sebesar ini ternyata belum poel. Memang syarat untuk dijadikan hewan korban itu harus sudah dewasa ya. Sudah dewasa ditandai dengan giginya yang sudah poel atau sudah lengkap gitu. Tidak ada lagi gigi susu yang tersisa. Ini padahal sudah tumbuh tanduk tapi ternyata belum dewasa. Lalu selain itu syaratnya tidak cacat ya. Jadi salah satunya itu di bagian testis itu tidak sangkir. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kalau normalnya kambing itu testisnya ya 2 gitu kan, seperti manusia. Tapi ada juga yang kondisi sangkir, testisnya itu hanya 1. Itu yang tidak layak dijadikan hewan korban. Jadi sekali lagi ini suasana di bagian kios kambing Pasar Hewan Terpadu Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Mas ini harga berapa? 1 pasang. Pas ya. 1 pasang. Amit-amit nggih, Bu. Sekitar 18 bulan. Sudah dewasa, Pak ya? Sudah poel, dewasa. Sudah.